Oke, kali ini saya mau masak kacang bendi, masak ikan bilis. Bahan-bahan yang saya perlukan ialah bawang merah, bawang putih, ikan bilis yang sudah saya bersihkan, dan cili 1 biji. Oke, di sini minyak yang saya sudah panaskan. Sekarang saya masukkan ikan bilis dulu. Dan ikan bilis ini saya tumis sampai dia ada sedikit garing dan bau wangi dia itu naik. Sekarang saya masukkan bawang merah, bawang putih. Oke, cili saya tidak masukkan sekarang sebab saya tidak mau dia terlalu pedas. Jadi cili saya masukkan di akhir masakan ini. Saya masukkan kacang bendi. Tumis lagi. Saya masukkan sedikit air supaya dia tidak terlalu kering. Nah, sekarang saya akan tutup untuk beberapa menit. Tada! Nah, warna dia sudah sangat hijau. Sekarang barulah saya masukkan chili. Tumis lagi. Tambahkan garam. Dan saya tambahkan sedikit perisa ayam. Oke, saya sudah siap. Dan sekarang saya salinkan ke dalam pinggan. Oke, inilah hasilnya. Oke, sangat sedap dimakan dengan nasi panas.